Kisru antara Kevin Aprilio dan Helen Yoshita Gunawan tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar orang tua Helen untuk mengorbitkan putrinya menjadi penyanyi terkenal. Tanpa mengetahui bekal yang cukup mengenai seluk-beluk industri rekaman, orang tua Helen begitu saja menggelontorkan uang miliaran rupiah tanpa term of payment yang jelas. Benarkah ini lantaran Helen ingin instan menjadi penyanyi terkenal? Kisru Kevin Aprilio dan Helen Yoshita Gunawan tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar Helen dan orang tuanya untuk menjadi penyanyi terkenal. Tanpa memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai seluk-beluk industri rekaman, Helen dan orang tuanya dianggap ingin instan menjadi penyanyi terkenal. Padahal untuk menuju ke sana, menurut Ben Sleo, wartawan sekaligus pengamat musik senior, untuk menuju ke sana perlu banyak langkah yang harus ditempuh. Tidak cukup hanya menggelontorkan uang-uang miliaran rupiah, lantas seseorang dengan mudah menjadi penyanyi. Jangan sampai industri musik kita diricuhkan dengan beberapa hal yang sebetulnya salah visi musik. Dia pengen populer, kan kalau pendatang baru itu harus melalui proses belajar vokal. Kalau dia tidak melalui event-event kayak kompetisi di misalnya atau AVI dan lain-lain, itu mesti melalui proses itu. Kemudian yang kedua adalah melalui proses membuat lagu. Kevin tadi sudah bilang dalam satu bulan mungkin cuma 1-2 lagu. Nah, salahnya dari awal itu tidak pernah ada komunikasi yang intens antara penyanyi ini, padahal Kevin selalu memberikan kesempatan untuk hal ini bisa dilakukan. Sriyatin, ibunda Helen, dalam konferensi pers 2 hari lalu mengaku telah membayar kontan uang sebesar 2,5 miliar rupiah untuk membuatkan album putrinya. Uang itu digelontorkan langsung tanpa melalui pembayaran per termin sesuai kemajuan pekerjaan yang dilakukan Kevin. Merasa kinerja pentolan grup Fieratel itu tidak sesuai kontrak, Helen menghentikan kerjasama tersebut dan meminta Kevin mengembalikan uang yang telah mereka setorkan. Namun kemudian terjadi perbedaan hitung-hitungan tentang jumlah yang telah digunakan untuk produksi satu lagu yang telah diselesaikan Kevin. Kevin mengklaim telah menghabiskan dana 903 juta rupiah, sedangkan menurut hitungan orang tua Helen, putra ADMS dan Memes itu paling banyak menghabiskan uang sekitar 300 jutaan rupiah. Usul saya sebetulnya selagi kontrak ini belum selesai, seharusnya seseorang itu tidak boleh menghentikan kegiatan ini sampai di tengah. Karena masih ada termin selanjutnya menjadi mini album sampai ke album penuh sesuai dengan kontrak. Nah, ini rupanya Dinda Helen ini pengen populer cepat nih. Dan itu yang nggak asik kalau di musik kita. Karena terus terang kalau dia hadir secara instan, kemudian belum apa-apa dia sudah pengen populer, kemudian tidak menaati kontrak yang sudah dibuat, inilah yang sebetulnya akan memberikan industri musik kita semakin terpuruk. Besaran uang yang digelontorkan orang tua Helen untuk memproduksi album putrinya tersebut di mata ADMS, ayah Kevin sekaligus juga musisi senior, bukanlah sebuah harga yang fantastis. Karena menurut Adi, dalam dunia kesenian, seorang seniman berhak memberi harga karyanya sesuai keinginannya. Seniman tuh umumnya di mana-mana nggak pernah memaksakan, kamu beli. Enggak. Orang datang ke seniman itu untuk beli karyanya karena dia kenal karyanya begini. Oh, saya suka karya ini. Ada yang karena apresiasinya dia beli dengan harga yang tinggi, bahkan seringkali dilelang. Kalau lelang tuh adu tinggi harga gitu. Apakah wajar? Enggak wajar. Enggak bisa dipakai rasio tuh enggak bisa. Lucu kalau saya harus menanggapi soal harga sekian dianggap fantastis, dianggap enggak wajar, itu lucu. Karena apa, gini ya. Dalam kesenian itu si seniman bisa aja kasih karyanya gratis. Bisa juga kasih angka yang buat sebagian orang fantastis. Relatif, subjektif.
Kasus yang dialami Kevin Aprilio membuat Adi MS ayahnya yang juga seorang musisi terkejut. Pasalnya Adi turut terlibat memperkenalkan Helen dan orang tuanya kepada putranya tersebut. Perkenalan itulah yang kini membuat Kevin dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan akibat terputusnya kontrak kerja sama mereka di tengah proses produksi. Sebagai musisi yang telah makan asam garam di industri musik, Adi MS mengaku tidak habis pikir dengan tindakan Supriyatin dan Helen yang memperkarakan putranya. Jadi setelah dengan susah payah aku pertemukan karena keinginan ibu dan anak itu, terus akhirnya ada deal dengan harga yang disetujui, bukan Kevin yang memohon pekerjaan, bukan. Mereka datang ke Kevin, terus akhirnya Kevin dengan segala resikonya, akhirnya dia mau disetujui. Ternyata di dalam ada ketidakcocokan yang menurut saya sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya harusnya ya. Apapun, saya pun puluhan tahun di musik nggak pernah ngalamin kayak begini. Kevin pun masalah ada aja semua orang, tapi nggak pernah tiba-tiba ada kejutan seperti ini. Kita kaget aja, kita cuma kaget aja. Kok tega? Kok bisa gitu? Kok kita semua bertanya-tanya, nggak habis mengerti gitu, nggak sampai logika kita terlalu bodoh lah untuk memahami kok awal begini bisa jadi sejauh ini gitu. Jadi kita masih coba mengerti lah gitu. Dan tiada.